Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri berkomitmen membentuk generasi emas Indonesia yang soleh, muslih, cerdas, mandiri, dan terampil. Untuk itu, Nurul Fikri menggunakan berbagai macam media dan sarana dalam mewujudkan visi tadi. Sebagai komitmen kita, alhamdulillah sejak 2018, SIT Nurul Fikri setiap tahun terus meneruskan Pramuka Garuda, baik siaga, penggalang, maupun penegak. I'm so excited today! Tahun 2022, Nurul Fikri berpartisipasi aktif dalam Jambore Nasional di Cibubur. Tahun 2023, kami mengutus 25 putra-putri kami untuk ikut Jambore Dunia di Korea Selatan. Dan mengutus anggota penegak untuk ikut serta dan meraih Muna Nasional yang akan dimulai 14 Agustus 2023 nanti di Cibubur. Pramuka SIT Nurul Fikri mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-62. Jayalah Pramuka Indonesia, terus bertumbuh membentuk sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Salam Pramuka!